kemarin dari Dinas Pertanian, Departemen Pertanian pun Kementerian Pertanian memberikan beberapa bantuan memang untuk kita salurkan kepada Kaliwungu, ya termasuk mungkin ada di Jogja ini juga dan Biaku. Dan ini tentunya banyak empati yang dari luar juga, banyak komunitas maupun dari para swasta yang menarik tadi juga, dan kemarin sempat kita panggil juga supaya ada kepedulian terhadap masyarakat kita yang terdampak ini. Yang artinya kita sendiri insya Allah bisa tercukupi lah untuk logistik yang ada di Kabupaten Kudus. Dana TT sudah terserah berapa? Dana TT sampai sekarang belum ada permintaan ya Pak Menteri ya? Belum ada permintaan karena kita masih mencukupi, ketika nanti ada kedaruratan tetap harus buka. Sementara ini kita sediakan 8 miliar ya untuk Dana TT. Operasional, kalau logistik, operasional berarti uangnya itu, atau yang apa? Operasional mungkin uang atau apa? Makan. Oh ya, kalau memang segera dilaporkan, kita kan belum mendapat laporan itu, ya belum ada. Nanti jadi itu kecil belum. Kalau PPPD memang sudah mendapatkan laporan seperti itu segera untuk ke BPKD. Supaya segera untuk ditindaklanjuti dan insya Allah dalam proses, memang prosesnya agak lama sekarang ini ya. Berapa siap umum kan swadaya Pak? Iya, iya. Penanganan di titik-titik ya, kita tuh berdasarkan dari laporan, kalau memang laporan kondisinya memang harus ada operasional itu yang sekarang memang belum terakomodir, ya kita siap. Kita siapkan. Oh siap. Ya, masih ada dana TT. Ya. Perkembangan saat ini, Pak. Perkembangan saat ini walaupun curah hujan sudah mereda ya, tapi kemarin laporan dari Kesambi ini masih ada kenaikan. Ada kenaikan termasuk di Karangrowo pun ada kenaikan. Mungkin kiriman-kiriman air ya yang datang dari kemarin masih deras. Mudah-mudahan untuk saat ini sudah ada adalah untuk pengurangan genangan-genangan itu semua. Dan tentunya banyak genangan yang memang harus lewat pompanisasi. Kalau tidak itu memang penyumbatannya kurang. Ini harapan kami bagaimana upaya ini bisa untuk koordinasi dengan dinas yang lain. Dan kemarin sudah kita sampaikan kepada provinsi bahwa kita kurang pompa. Karena kita di Sungai Wulan pun ada 3, kemarin kita berikan 1. Tapi ternyata kemarin ada konsulat habis sampai sekarang pun bisa. Kemarin saya telepon Pak Bergas juga supaya karena diperbaiki di Semarang, tolong Pak Bergas, bengkelnya sudah mempercepat, jangan sampai sudah selesai banjir dan jadi ya, aku bilang gitu ya. Di kecamatan Mojokerto ada berapa desa? Yang terkenal? Ya. Yang terkenal ada 3 desa. Mana? Desa Kirek, Payaman, Bilang. Ini masih berada di pemukiman apa? Di pemukiman Desa Kirek ada 3 orang. Di Bilang 119. Di Payaman ada 33. Itu yang Payaman Dukuh Karanganyar? Yang Payaman Dukuh Karanganyar dan yang terisolasi saat ini ada 6 RT di Dukuh Karanganyar. Ketinggian air berapa sampai sekarang? Ketinggian air antara 40 sampai 60. Yang mengungsi total berapa? Yang mengungsi 33 tambah 199 tambah 3. Oh itu total yang mengungsi. Tapi kalau rumah yang tergenang totalnya kalau kakan rumahnya, kalau RT-nya itu, kalau di Karanganyar, Payaman itu ada 6 RT, kalau di Bulang semuanya sudah siap bawa ke Bali Desa, yang di Kirek ada sekitar 800 penduduk. Yang mengungsi berapa? Yang mengungsi kemarin sudah kita sediakan tempatnya dengan sakit lihat sendiri sudah siap, tapi kemarin pada nggak mau. Oh gitu. Nah, itu sudah kita jemput pakai perahu, bantuan dari BPD juga ada. Total padahal rumah yang mungkin
layak mengungsi lah, ini ada berapa Pak? Ada sekitar 600 yang masuk ke rumah warga itu sekitar 600. Itu di mana? Dari berapa rumah Pak yang kebanjiran tuh Pak, yang layak mengungsi Pak? Yang layak mengungsi itu ada di Duku apa? Sama sama di sini yang parah di Duku Sam itu ada 4 RT. Pasti terus. Dia lebih senang tinggal di tempat sumber. Lebih nyaman. Tapi tidak ada yang bertahan di rumah, benar tenang. Tidak ada. Kalau kondisi terkini? Alhamdulillah sudah normal kembali. Aktivitas sudah berjalan. Sudah kembali ke rumah? Sudah. Itu sore langsung balik. Sudah ada surut?